Kan kali ini kita sebenarnya kita jadualkan 2 minggu. 2 minggu, tetapi oleh kerana berlaku keadaan yang di luar kawalan, di mana penularan COVID-19 semakin kritikal dan sampai keadaan pandemik, dan semalam Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga mengumumkan langkah-langkah terbaru dan sekatan-sekatan terbaru, maka hari ini kita semua ahli-ahli dewan termasuk pembangkang dan juga pihak kerajaan bersetuju punya persefahaman untuk kita ringkaskan, dan mereka tidak mengambil banyak bahagian dalam perbahasan. Oleh sebab itu kita dapat pendekkan setengah hari untuk ditangguhkan dewan. Sebenarnya ini adalah satu rekod kerana terpaksa, bukan kita tidak mahu membuka ruang yang secukupnya untuk membahaskan permasalahan rakyat dan isu-isu berkaitan polisi dan sebagainya, membandangkan keadaan COVID-19 lah. Dan saya telah pagi tadi juga dalam pembukaan, dalam saya mempengurusikan mesyuarat juga, saya umumkan langkah-langkah di mana kita kena ada temperature apa screening dan sebagainya, sanitizer dan sebagainya, untuk kita menjaga semua pelawat dan media dan juga kaki tangan kerajaan yang hadir, pastikan semua sihat dan tiada apa-apa masalah berlaku lah. Inilah yang saya nak terangkan kepada semua media, bahawa singkat persidangan kali ini hanya 2 hari oleh kerana masalah COVID-19 ini, bukan kerana kita sengaja nak singkatkan.